a lot. Batuk terus. Siapa nggak ada yang nonton? One thing about me is I'm the baddest alive. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum obat kakak. Ini lagi di rumah sakit kakak. Lagi kontrol kakak. Larissa. Agak kurusan ya, iya aku belum ngecek lagi turun berapa kilo. Guys, mau lihat foto KTP aku nggak? Gino kasihan, Yasmin jenguk dong. Kemarin Gino demi Stewart. Udah pada jenguk ke RS waktu masih dirawat. Mbak, minta cabai potong aja. Cabai rawit. Makasih ya. Hawa-hawa rumah sakit tuh hawa-hawa menyedihkan banget. Tau gak sih kayak gimana gitu hawa. Karesna. Kasih tadi ya kak? Iya, ya. Thank you. Oke okay, guys, kalian tanya-tanya aku. Kapan pulang ke Bali? Awal Desember. Panjul hari ini wisuda, mantap. Congrats Panjul. Iya, Panjul gak nonton tapi congrats Inyong. Siapa yang sakit? Sorry guys, sinyalnya tadi jelek. Kapan kakak ke Bali? Aku ke Bali itu awal Desember. Karena aku masih ada beberapa pekerjaan dulu untuk diselesaikan. Terus aku bakalan benar-benar aku bakal total istirahat. Full istirahat sampai Januari. Aku akan istirahat banget karena aku belum sempet istirahat sama sekali, jadi makanya mungkin badannya agak mendrop. Aku diajak juga dong kerja, aku juga lagi nggak kerja. Birthday di mana? Aku birthday-nya di sini. Papa bakal kesini. Kukunya bagus banget, thank you. Ini dari Evolash. Next project ajak aku Panjul ya. Sip.
2045. Oh ya guys, itu aku syuting udah hampir 4 tahun yang lalu. Jadi kalian jangan lupa nonton untuk melihat muka aku 4 tahun yang lalu seperti apa. Penasaran kan? Anak tunggal ya? Enggak, aku bersaudara berempat. Senang pas di inbox asli ya, cantik banget, thank you. Kak Eva, kangen juga. Stay fit Yasmin, siap. Happy lihat kamu udah fit, see you tanggal 25 deh. See you Kak. Jino diajak live dong, Jinonya lagi tidur. Yes, kenapa bisa kenal Bunda Korla sebenernya? Aku gak kenal, aku tahu Bunda Korla, tapi kayak Bunda Korla juga gak tahu aku siapa. Dan aku suka nonton Bunda Korla karena emang personality-nya itu very kayak tidak membosankan. Januari dapat project apa ya, Yasmin? Kita tunggu aja ya, bismillah. Rambutnya lurus kayak tol Cipali. Gak ada lurus-lurusnya, ini lagi di curly, gak lurus ini. Kak, rambutnya model apa? Rambutnya model wave. Oke, awkward moment gitu sih. Sorry. Sebentar, kameranya terlalu ke selatan sehingga cantiknya tidak bisa diutarakan. Boleh. Bagus. Yes, natural aja, nggak usah pakai efek. Aku lagi pengen pakai efek, kenapa sih? Aku suka pakai efek. Biar agak kayak alien gitu mukanya. Bagus ya. Ada anak kecilnya caper. Dia apa, ngeliat ke belakang mulu, tapi diliatin dia ngeliatnya ke arah sono. Jadi lagi aku bikin salting nih, aku liatin balik. Liat nih, tuh. Liatin lagi dia. Aku lagi minum almond milk. Oh, I should have shaken it before I drank it. Whoops, I don't know. Adek, ayo gym, lo gila ya, gue lagi tipes. Lagi tipes lo suruh gym, yaudah gue pingsan. Iya, ada runak.
Renox. Oh my god. Oh, di Instagram aku gak boleh ngomong jorok ya. Kaget banget sumpah. Nah, kalau mereka nanya rambutnya model apa, jawabnya, oh, kamu nanya? Ini malu banget, guys. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Jadi, kita pesen nasi goreng unyil. Jadi alay lu ya semalas. Lo apa lo? Gue sakit, lo gak ada jeruk-jeruk gue ya Tom ya? Lu yang alay, lu alay lu. Orang gue udah PCR. Please gak usah nyuruh makan cacing. Semua orang nyuruh makan cacing dan aku gak akan pernah menyentuhnya. No. 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 Oh, oh, oh. No. Ini orang lagi pada ngeliatin gitu kayak gue nge-live. Malu banget tau. Gue mau jeruk pen 9 jam jadi gue kayak lo banyak alasan lo. Aku tahu udah ada airnya di rumah tapi baunya amis banget. Amis banget, baunya tuh amis banget, aku enggak bisa. Lebay. Bener langsung nomun. Ah, segala-galanya. Nah, kan aku lagi batuk, kok aku dipesan nasi goreng? Kan kamu yang minta kampret. Gimana sih, Mak? Aku batuk, Mak. Mama mi aneh, nak kan dikasih ini lagi batuk. Nih kerokok nih obat batuk. Emang harus mandiri dari kecil, emang keputusannya harus dibuat sendiri. Sisa lah ya, setelah kalau sembuh batuknya, duduk menghayal. Lo aja. Udah gue asma. Aduh. Sesek. Gue panik. Kakak gue panik, guys. Oh, mama, salam ya, salam cium kanan kiri tante Tommy. Salam balik.
merahin kue lu. Siapa yang tanya? Aku udah capek ngunyah mah. Ini ada bubur sebenarnya. Bubur ayam. Capek banget punyanya. Beli sendiri dong. Sebenarnya ini aku gua kasih ke lu. Gua begitu gua sayangnya sama lu. Lu kan pesennya ini. Bilangin dong. Gimana begitu gua sayang sama lu ya, Wak? Nih, minum, Wak. Kembali lagi. Aku mau ngambil es lemon tea. Gara-gara lu sakit. Gue juga sakit sama kayak lu nih sekarang deh. Alah, lo basi lu. Mbak. Pesan aku satu dong, Mbak. Oh, ayo, mana? Yang ini. Ya, itu yang double dia. Ini bener, Mbak? Iya, bener ya, Mbak. Berapa? Apa sih lo, Tom? Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Monyong. Gak boleh gitu, kagetnya gak enak banget didengar orang. Kok di luar itu tadi gersang banget ya panasnya? Satu jam jadi ada darahnya tadi. Iya. Dua. Kamu nggak tunjukin surat ini nggak? Iya, darah hasil darahnya 2 jam. Nah, surat dari dokter itu nggak tunjukin? Surat dokternya dia udah tahu. Oke. Tadi yang pertama itu. Gak dibaca sama dia. You say I'm crazy. You don't think I know what you've done. Pakai rambutnya depannya live. Kenapa? Pakai rambutnya depannya live. Pakai rambutnya? Enggak usah. Guys, ini kan rambut asli aku. Coba sini. Kira emang mau yang buat dangling deh. Enggak, jangan-jangan. Nah, biarin. Enggak mau, Mak. Tangannya kotor, enggak usah. Enggak usah. Tangannya kotor, makan dulu aja. Spill ibunya dong, Kak. Emang kenapa? Yes, kamu kapan nge-host lagi? Belum tahu. Ginonya udah nggak nelfon hari ini. Dia udah nggak pernah udah nelfon-nelfon gua, jadi baru nelfon tuh. Dia pulang ke Bali, yes. Aku pulang ke Bali awal Desember. Marah-marah mulu lo ya, emang kenapa? Kenapa salah? Mau deh jadi anak angkat Tante Jenny. Ih, jangan tau. Serem banget tau. What? TBL. TBL. Wih, gila, kasar banget sih mulut lo orang-orang. Kenapa ya ngomongnya kasar banget? Terima kasih.
bapaknya bawa apa ya kemarin jenguk, kemarin gilanya jenguk. Dia bawa bang. Bawa dia bawa bunga. Terus dia bawa bunga warna ungu, bunga bukan wah gede gitu kan, bawa bunga. Terus dia bawa jajan, aku lupa, sama kayaknya dia bawa minuman gitu, minuman, dia bawa jajan, dia bawa bunga. Terus dia tuh cing-cing-cing gitu. Terus dia kayak, hai kamu sakit? Oke, iya aku sakit. Terus dia kayak, ya ampun kasihan banget. Terus kayak dia taruh bunganya di samping aku. Terus dia buka, kamu mau jajan, kamu makan ya. Terus kalian tahu minumannya coklat, makanannya coklat. Terus aku bilang ke dia, no, aku gak boleh makan coklat, aku juga gak boleh minum coklat. Boleh, kamu boleh. Aku bilang, enggak, aku gak boleh, aku baru dikasih tahu. Terus Demi datang sama steward. Cuk. Demi bawa roti, roti juga coklat. Aku lagi gak nafsu makan kan. Mereka bawa makanan nih, Demi, steward, Gino bawa makanan. Terus mereka sendiri yang makan. Karena aku gak bisa makan. Jadi mereka ngobrol-ngobrol sendiri di kamar aku. Terus kayak sudah gitu kayak yaudah bye gitu. Terus pada pergi bertiga karena lagi ada acara apa gitu, jadi mereka pergi bareng. Udah bawa makanan gimana kamu sendiri? Emang gue tahu dari rumah sakit ada makanan. Iya. Emang kalau udah rasa sayang tuh udah beda gitu. Agak lain Juno, emang agak lain. Agak-agak. Enggak sih nanyanya biasanya dong. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Bukan Gino doang gila. Demi juga ngelawak. Asya juga, gue nelfon Asya kan, Haiko lagi nggak ada, Haiko lagi ke Jepang, parah banget nih Haiko nih. Aku nelfon kayak, Shaw, aku lagi di rumah sakit, karena mama harus pulang kan, mama harus beres-beres. Shaw, aku nelfon Asya tuh jam 7 pagi kayak, Shaw kesini Shaw, gue butuh lo, kenapa? Gue butuh lo Shaw, lo sekarang sini ke RS. Aku kirimin gini, terus dia datang kan ke RS. Teman-teman aku emang agak lain semua. Ini set aku bangun dari tempat tidur pasien ke area sofa karena aku udah enggak kuat di tempat tidur pasien, terlalu lembut kan. Aku butuh yang keras, aku butuh duduk gitu. Akhirnya aku duduk di sofa. Terus ada Asya. Terus Asya gini, "Yes." Nyampe, yes, tau gak, gue ngantuk banget, kamu butuh apa? Gue bilang, gue ntar kalau gue butuh apa-apa, gue panggil lo. Jadi dia tidur di kasur pasien sambil nungguin gue. Biasa gue yang nungguin dia. Jadi gak apa-apa, ya Allah, gue sayang banget sama teman-teman gue, baik-baik banget. Iya, Asya tidur, ada videonya lagi. Mana-mana pengennya yang empuk-empuk, ini malah yang keras. Hello, kalau udah berhari-hari lo tiduran di kasur yang empuk, badan lo tuh remek rasanya. Iya, lo pengen kayak bangun gitu. Asya, enggak.
Aduh, enggak. Ini malah lagi itu lagi antri orang mau pesan teh. Panjang banget. Yang diomongin komen ini tiba-tiba muncul. Fokus dulu, fokus. Saya fokus lagi pindahan, fokus harus fokus. Selama love story, Gino disuruh potong rambut, aku selalu disuruh potong kuku. Tapi emang kayak ini kebahagiaan aku. Rusak tuh HP-nya. Wah. Kok bunyinya gitu ya? Ini gel. Sini orang-orang di rumah sakit ngelihatnya freak. Kenapa ya aku selalu takut kayak ada yang gak suka gitu sama karakter Maudy, terus gue tiba-tiba dijambak gitu lagi di restorannya. Kayak gak lucu gitu, tiba-tiba dijambak. Katanya sakit ngamuk, ya emang sakit. Kuku apa permen sih kayaknya enak. Mau dicicipin? Kamu nanya? Kamu nanya? Aku suka senyum kakak, aku suka senyum kamu. Awas patah kukunya. Enggak, ini gak mungkin patah karena ini gel. Ini gak mungkin patah, mau diapain juga ini gak mungkin patah, mau digigit, mau dikroyok-kroyok juga ini tuh gak mungkin patah, guys. Oke, percaya sama aku udah memakai kuku seperti ini udah 4 tahun. Ini gak mungkin patah, percaya sama aku. Kalau patah itu kayak gak mungkin, ini tuh bener-bener gak berasa apa-apa. Jadi please jangan takut. Kayak orang selalu bilang kayak, kak gak takut patah, kak ini tuh gak bakal patah. Bener-bener ini tuh bener-bener gak bakal patah. Ini kayak there's no way ini bakal patah. Kayak gak bisa patah aja gitu. Ya kalau digunting ya patah, kayak kuku biasa aja. Lebih kuat daripada kuku biasa sih, karena kan dia di gel. You know. Spill cerita selama di RS dong ya. Susternya ada yang lawak gak? Ada. Jadi si Gino datang jenguk malam-malam.
Terus ada sister shift malam. Terus kayak mungkin jinnya baru keluar, dia baru mau masuk ke ruangan aku. Terus dia masuk ke ruangan kayak wah, agak terlalu excited ya. Dia kayak happy gitu. Kayak, ya ampun, gitu. Terus aku kayak, iya kak, tenang. Aku bilang gitu, ya ampun, iya kak. Nafas. Mungkin kalau Haiko datang dia gitu kali ya. Siapa lagi? Lagi-lagi Jino. Karena emang pas aku sakit, aku bener-bener kayak orang yang tahu tuh cuman dikit banget. Karena aku pengennya awalnya juga yang tahu tuh cuman Demi doang. Jino tuh nggak tahu. Tapi abis itu Demi keceplosan ke Jino. Jadi Jino jadinya tahu, terus akhirnya pada nyamperin ke RS. Sebenarnya awalnya aku nggak mau banyak yang tahu karena takutnya kayak lagi sakit, lagi pengen istirahat, tapi kayak ditelepon-teleponin apalah, karena teman-teman pasti pada panik semua kan atau gimana. Dan lebih mending nggak ada yang tahu, jadi kayak biasa aja, nggak ada yang nanya kabar, nggak ada yang nelponin, nggak ada yang gimana, jadi bisa benar-benar istirahat total, kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Nggak ngerti cara live TikTok. Ada deh, nggak boleh tahu semuanya ya. Siapa yang bikin kakak tertawa, ketawa terbahak-bahak? Yang paling bisa bikin ketawa tuh Bara sih. Bara, Mama. Oh enggak, Akmal. Ada ART aku di rumah namanya Akmal. Dia itu benar-benar kayak lucu banget. Dia selalu bikin aku ketawa, Akmal. Jino panik dan ngelawak di RS bersama Kadem. Kesel deh, gue udah komen banyak gak dibaca ya, Yasmin. Ape? Gue gak tau lo komen apa, coba komen apa sih? Bara gak jenguk, gak sempet. Panik gak pas ada? Kayaknya enggak deh. Gak tau ya, apa iya? Iya kali ya? Makasih. Ini yang gimana ekspresi Jino pas hell gue lagi di rumah sakit, lo pikir gue tahu ekspresinya gimana? Orang Demi yang ngasih tahu. Emang Demi nih, emang bocor banget emang si Demi Febriana. Oh ya, fun fact tentang aku juga baru tahu ini gak normal setelah kayak
Gino ngomong, Gino bilang kamu tuh kalau batuk kenapa sih lidahnya selalu keluar? Iya, aku tuh kalau batuk gini. Gitu. Aku nggak bisa kalau nggak kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Capek banget. Please, ada yang sama nggak sih kayak aku atau kalian tuh batuknya lidahnya di dalam? Aku tuh baru tahu banget kemarin. Baru tahu beneran deh. Mama kalau batuk gimana? Mama coba buka masker. Lidahnya nggak gini, Mama nggak gini. Iya, lidah aku gitu soalnya. Mama gini dong. Gak enak gitu kok. Nah, Mama gitu. Lebih enak itu batuknya daripada gini. Kayak gini kayak doggy. Kalau lidah keluar? Aku juga gitu kak, karena kalau lidah keluar gak enak. Enggak, aku harus keluar justru lidahnya. Enak gitu, gak usah keluar jadi gitu. Itu keluar enak. Lidahnya. Enggak, tadi enggak. Ini. Itu keluar. Coba-coba sih. Itu keluar. Coba lagi. Kadang kalau lidahnya gak keluar suka ada yang nyangkut. Iya bener. Aku juga keluar lidahnya kak, tuh kan bukan aku doang. Iya, yes, aku ngaprik. Iya bener kak, mesti keluar lidahnya biar enak tuh kan. Yes, nanti gua ngaprik, bagus. Iya emang aku tutupin, tapi aku kan lagi nunjukin tadi Bambang. Lagi di RS, lagi mau kontrol. Allah. Kemarin di RS 6 hari ya? Aku dirawat 6 hari. Itu pun aku yang minta keluar karena aku udah gak betah. Udah gak betah. Cuman di ruangan yang sama, terus mandinya susah, my god. Terus infusnya. Bener aku sayang-sayang badan dah. Aduh. Hai mom, miss you too. Sehat-sehat juga mom. Bunda korang. Bunda korang ada. Bukan bunda korang, mami Nessa. Iya, aku masih sakit waktu SCTV White. Love story. Ada yang pengen lihat lidahnya dong. Yasmin kapan aktif YouTube-nya lagi? Bener-bener kalau aku udah tahun depan deh kayaknya ya. Aku tahun ini bener-bener mau rest, istirahat karena aku belum sempat istirahat.
Terus kamu udah tahu belum kalau jadi pos sama Bunda Parla tahu deh. Aku udah minum madu tiap hari, guys. Kenapa jarang buat TikTok? Lagi off dulu. Sekarang mau nggak ke Kinasi lagi? Mau, kita kapan ke Kinasi lagi, Mam? Nanti ke Tante Ina. Kita ke Kinasi lagi, aku sama Mama. Mungkin sama Daddy pas jadi sini. Iya, sama Papa juga, Papa minggu depan mau kesini soalnya. Cantik banget rambut kayak Yasmin, thank you. Ini rambut asli, tapi aku ada rambut palsu. Jadi, yang aku pakai kan rambut asli. Yang ini kan rambut asli, ini rambut asli aku. Tapi, aku ada ini. Ini extension. Ini rambut extension aku tuh. Cek kan? Tadi aku habis pakai itu tapi kayak berat. Capek jadi aku lepas. Kirain ke Bali tanggal 20 ya. Tadinya mau ke Bali tanggal 20. Tapi ternyata film aku yang aku udah syuting hampir 4 tahun yang lalu itu akan tayang di Desember ini. Jadi aku harus promo dulu sebelum aku ke Bali. Jadi masih ada utang kerjaan yang belum aku selesaiin. Dan aku harus lakuin dulu. Alasan kenapa kamu gak mau kasih tau Dino kamu sakit? Sebenernya gak mau kasih tau siapa-siapa aja, tapi karena dia juga gak nanya, jadi ngapain aku ngasih tau, kayak aneh gak sih? Kayak, gue lagi sakit gitu, kayak apa sih? Apa sih gue tau apa sih? Gitu. Kayak aku gak bisa gitu aja, kayak siapapun gitu, kayak ke Demi juga, kayak Demi kayak, ya kamu apa kabar? Kayak, aduh Demi gue lagi sakit, gitu kan, bisa gitu. Tapi kalau gak ditanya, kayak, masa tiba-tiba nge-whatsapp, kayak, gue lagi sakit. Sombong banget lagi sakit, ngapain gue kasih tau gue lagi sakit, sakit mah, rawat. Terus menurut aku itu adalah kayak, kalau lagi di masa-masanya gitu, kayak harus di iniin sendiri dulu, harus dipendam sendiri dulu sampai sembuh, baru ntar kalau orang nanya kamu kemana aja, baru kayak iya kemarin aku sakit, biar nggak ada banyak distractions. Tapi mulai detik ini aku akan selalu mendengarkan badan aku. Badan aku akan selalu aku dengarkan. Dia lelah sedikit, aku langsung tidur. Dia lapar sedikit, aku langsung makan. Siapa orang pertama yang tahu Yasmin sakit? Oh, ini ceritanya lucu banget. Aduh, enggak mau banyak cerita. Not good. Too much information.
Gak gitu konsepnya ya, so gak gitu ya, sorry gak tau. Jangan kebanyakan mendem tipes. Iya juga ya. Ini lagi apa? Lagi nunggu hasil darah. Habis diambil darahnya. Tuh. Iya, kerja dulu aja, bye. Still nail artnya dong. So pretty, right? So nice. Disuruh spill nail artnya jadi ngepost banyak banget. Kalau merak eksotik, kalau kayak Yasmin cantik, iya. Kemarin di STV Award ketemu Cipung. Aku ngeliat Cipung, tapi aku gak sempet ketemu soalnya aku juga lagi sakit kan, jadi kayak aku gak tahu nih. Like I just masih bayi gitu, jadi aku agak gak mau deket sama anak kecil siapapun. Ya tipes gak nyebar sih, tapi kan kayak kita gak tahu kan. Jadi kayak tipes tuh gak, it doesn't affect people around us kan. Tipes itu gak nyebar kan, it doesn't. Jadi tapi kayak I'm just worried, jadi kayak aku agak berjarak aja. Nggak tirus ya abis sakit. Oh my god, I lost a lot of weight. Aku jadi cungkring, pakai banget. Cipung lucu banget sih. Boro-boro, jenguk. Makan. Karena lagi ngeribetin apa sih kayak? Gue kayak saya ini gue nggak baca maaf ini. Ini apa? Ada apa? Takut.
hal yang buat Kak Fa dan Juno berantem gini? Pasti ada lah. Tapi itu semua untuk kebaikan. Semua untuk kebaikan. Jadi tetap tidak gimana-gimana ya. Jadi no worries. Tetap santuy. Sapa dong Kak Hai Ken. Lo ngapain momen gue kerja woi, kerja. Nanti kita kontrolnya dokternya gimana ya? Tadi enggak nanya ya? Enggak tahu. Tapi nanti ambil darah dulu aja. Kita baca ngaku apaan sih? Apa yang harus diakuin? Ada apa? Apa yang harus aku akuin? I demand some privacy because this girl got married 4 years ago. Okay? I demand some privacy. Yes, Piala Dunia megang negara mana? Megang negara mana, mah? Piala Dunia. Hah? Yang menang. Mau megang apa? Negara mana? Arab. Really? Apa? Aku megang Inggris. Mau megang Inggris. Nggak jadi ke Labuan Bajo. Aku kemarin habis ngobrol sama Bara sih, tapi kayak kita nggak tahu waktunya tuh kapan bisanya, gimana kayak semua teman-teman pada bisa gitu. I got hoop earrings. Aku tuh benar-benar selalu bawa anting satu di tas. Dan di tas ini ternyata ada anting ini, so I'm just gonna pop this on. Because went to Turkey. I think next year bakal ke Turkey.
lagi nunggu juga jadwal nih, si Leo nih lagi sibuk banget. Kemarin sih udah nikah, ditamatin sinetronnya, gimana dong? By the way, mama itu dulu sempet kayak jualan gitu, punya kayak toko kecil. Terus mama jualan ini, kayak ada anting-anting gitu. Dan ini beneran, harganya satu berapa, mah? Iya, mama jual sih agak mahal, 30 ribu. Mama jual satu 30 ribu. Tapi zamannya kamu masih umur 4 tahun. Oh iya, tapi zamannya aku masih umur 4 tahun. Tapi kayak ini bener-bener gak berubah sampai sekarang warnanya, guys. Literally, like it stays the same. Mandi, kalau mau apa. Ini aku bener-bener, aku ada kayak 4 gitu, warna dan silver. Dan dia titanium, apa titanium itu? Ini aku bawa mandi, terus gak gatel. Bener-bener gak berubah warna, so. Jangan dijawab, guys. Nenek pacaran namanya lu bacot. Gimana orang itu ada di kolom komentar gue? Masa gue gak bales? Gimana sih lu? Ya diem dulu, makanya biar gue diem. Gak hilang itu dari dulu, gue lah. Urusan orang kepo amat. Iya, lu kepo amat, kenapa sih lu? Kepo urusan gue bilang gue udah nikah 4 tahun yang lalu, gimana sih lu? Buset, ribet amat penghubungan aku, ini ribet lu. Udah gila kali lo udah nanya persoalan ini gue, personal gue, gila lo. Mantap, bacot emangnya, gila kali. Gila lo udah nanya, gila lo. Gue udah punya anak tuh, dengerin. Punya anak gue. Udah berapa? Udah 10? Anak gue tuh udah 10. Sih nanya, anak gue udah 10. Gue udah 10, keluar dari tubuh gue 10. Gue udah ngejaga satu-satu. Lo masih nanya pacar gue siapa? Lo pikir gue apa? Lo pikir gue apa? Parah banget. Parah banget lo. Parah banget sih. Tolong dong privasi gue, tolong ya, tolong. Capek. Gimana sih? Hai. Dia rumah kaya ya. Ini lagi nunggu rumah sakit. Eh, Tante Ina. Ini lagi nunggu di kantin aja, makan. Kami nunggu cek darahnya. Dokter juga jam 6. Jadi kalau mau kemana-mana nanggung kan. Baterai aku mau habis, oke. Iya, ini mbak. Kalau jalan kelamaan, mbak. Sabar lagi. Nggak tahu deh, balik itu asma. Ini emang parah banget ya, orang-orang ini. Yang kepo bangsawan komodo ya sih ya. Mau tak bantuin? Bangsawan komodo emang. Mau tak bantuin? Wih, keren. Kak cantik banget sih hari ini. Ya kemarin-kemarin kita. Lo jangan. Udah nikah sama Gino. Lo jangan bikin apa news headline palsu ya. Maksud lo apa? Gak kelihatan yang maksud itu kayak berpaku.
Nanti suami gue di rumah tuh cemburu, tolong. Ntar gue gak dibolehin kerja sama suami gue. Itu kenapa kemasukan apa? Dia kulitnya gak lupa. Masukan apa ya? Gue gak bisa pikir. Apa? Capek. Gue capek mikir, capek. Bumi bulat apa datar? Kotak. Kotak. Itu sama siapa? Nama suaminya siapa, Mbak? Dimas. Dimas. Kira-kira barang yang enggak datang. Nama suami saya Dimas. Dimas. Dimas Saiful. Dimas Saiful, jangan. Eh, tolong dong ini ntar kalau ada sama orang beneran Dimas Saiful gimana ini? Jangan lagi bertanya-tanya. Ya nanti aku tanggal 21 jemput Mary. Tapi aku suruh dia landing di Halim aja. Ya aku suruh dia ke Halim aja. Mati. Ini suami gue. Jelek sinyalnya. Emang ada nama Dimas beneran ya? Dimas Saiful nama orang beneran ya? Ini salah nih gue. Takut nih gue. Enggak sembuh, terima kasih. Dimas Aipul tetangga. Eh, tolong sudah suami saya pulang ya, Mbak. Mbak, suruh suami saya pulang. Tetangga Mbak gimana? Mbak tinggal di mana? Dimas Saiful satpam di kompleks saya. Iya emang. Berapa umurnya sekarang? Aku udah umur 24 tahun. Gila ya aku. Ini Dimas, gue lagi ngomongin Dimas Saiful ya. Ini suami gue, bukan kakak lo. Dimas doang, bukan. Thank you.
Yasmin, seandainya kamu itu istriku, tapi kamu kan aku udah bilang gue istri Dimas. Lo masih ngarep bisa-bisa ya lo ya? Lo parah banget lo. Gue aduh terus sama Dimas kalau Dimas pulang. Bukannya banyak black coklat ya? Namanya Freckles Dad. Umurnya kenapa di mark up kan udah nikah. Yes, dokternya salah kasih obat kah? Enggak tahu. Ntar lagi mau ketemu sama dokternya, kita tanyain dulu ya, aku dapat obat apa aja dari dokternya. Kak Ivan. Kakak Seri sudah nikah kapan? Bisa-bisanya ketinggalan acara pernikahan gue. Udah sehat kah? Alhamdulillah. Tunggu ya, fotonya next week udah selesai. Siap, guys, kita tunggu lagi. Ada foto dari Kak Ivan. Aku habis foto-foto bareng Kak Ivan. Dan next week foto-fotonya udah out and about. Out and about. Kakak, makanan favorit kakak apaan? Kalau aku sih ikut Dimas aja ya. Kalau Dimas pengennya kalau Dimas pengennya nasi uduk, aku masakin nasi uduk, aku juga makan nasinya.